jadi ya prihatin ya. Tapi saya bersyukur dia sudah agak stabil ya. Ini sedang diselidiki oleh polisi. Kita lihat nanti hasil penyelidikannya ya. Saya kira gitu. Ya, ini tentunya sesuatu yang mudah-mudahan akan diketemukan motif dan sebagainya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saat Pak Ganjar kemarin ke Solo, Pak, itu kan ada satu PDIP bertindak bahwasannya Solo bukan lagi Gibran. Ini seberapa menarik? Sudahlah. Mari kita menghadapi demokrasi ini dengan baik, sejuk, ya. Tenang-tenang aja, baik-baik aja kita semua, ya. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.